Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Ini saya akan mereview untuk tempat kos yang kedua, yaitu Arkom. Kemarin di video 1 kita sudah membahas tentang Arumkom, kos Arumkom. Ini kos yang kedua, namanya Arkom. Ini berjarak 150 meter dari tempat kos Arumkom. Di sini ada 11 kamar. Ini di bagian depan tempat parkir ini. Cukup untuk 4 sepeda motor. Ini di sebelahnya ada kamar mandi ini. Ini di bagian depan sebelum kita masuk. Ini tempat sepatu punya anak-anak ini. Mari kita lihat bagian dalamnya. Ini kita masuk lewat pintu utama ini. Ini ada lorong yang cukup besar. Ini kamar sebelah kanan, kamar sebelah kiri. Ini di bawah, ini bagian bawah ini. Di bawah ada 5 kamar. Ini kamar B1. Ini kamar B2. Ini kamar B3, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini itu ada lemari untuk pakaian. Ada rak tempat buku. Ini tempat tidur. Ini ada meja kecil untuk belajar. Ini ukuran kamarnya 3x4, cukup lebar. Bisa dihitung dari ukuran keramik itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hampir 10. Ini keramik ukuran 40, di 4 meter. Kemudian ini kamar mandi. Ini kamar mandi dalam semuanya. Ini kamar mandinya. Ini. Kalau kita lihat dari sini, nah ini ada tempat yang cukup lebar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, hampir 5 keramik. Ada ruang selah sekitar 5 keramik. Tempat tidur ini cukup lebar di sini. Kita lihat lagi untuk kamar yang lain. Ini depan kamar ada tangga ke atas, ke lantai 2. Ini kamar B4. Dan ini dekat pintu masuk tadi, ini kamar B5. Kita lihat ini kamar B5 seperti ini. Ini kita berada di dekat pintu. Itu tempat tidur. Ada rak buku, ada meja. Kemudian ini almarinya. Ini almari tempat pakaian. Kemudian ini kamar mandi. Nah, ini kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandi. Semuanya ukurannya sama seperti ini. Baik yang di bawah maupun di atas. Di bawah ini ada 5 kamar. Di atas ada 6 kamar. Ini ruang selanya cukup lebar ini. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4. 4 lebih keramik. 40 kali 4, 160. 1,5 lebih ini. Ini cukup lebar. Oke, kita keluar. Ini bagian lorong tadi, lorong antara kamar ini juga ukurannya cukup lebar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 keramik. Ada 5 keramik ini. Hampir, ini 2 meter, sekitar 2 meter, kurang lebih.
Kemudian kita lihat di bagian belakang, ini pintu menuju belakang. Ini ada tulisan dapur. Kita lihat. Nah, ini bagian belakang. Ini ada pagar pengaman. Ini tembok yang kelihatan, sudah temboknya Unsut ini. Ini Fakultas Bahasa. Fakultas Bahasa, di sebelahnya Fakultas Peternakan. Kampusnya dekat sekali, hanya 2 meter, tapi memang untuk masuk harus sedikit muter, sekitar 300 meter, karena ini temboknya tembok keliling. Dulu ada pintu, tapi pintunya kemudian ditutup karena barangkali demi keamanan, sehingga harus sedikit muter. Ini tempat jemuran di sebelah kiri. Ini tempat jemuran. Itu ada kawat-kawat yang bergelantungan untuk jemuran. Kemudian di sebelah kanannya, ini tempat untuk masak, ada dapur ini. Ini dapur tempat untuk masak. Oke, nanti kita lihat bagian atas dari rumah Arkom. Sekarang kita lihat ke lantai 2. Nah, ini lantai 2. Ini kamarnya ada A1. A2. Sampai A6. Ini ada kulkas untuk naruh makanan. Sudah ada WiFi. Televisi. Ini lorongnya juga cukup lebar, ini ada 2 meter. Oke, kita berada di lantai 1 kembali. Demikian review kedua dari rumah kos Arkom yang berjarak 150 meter dari Arumkom. Cocok untuk mahasiswa yang kuliah di Fakultas Bahasa, Peternakan, MIPA, Pertanian, Biologi, Kesmas, Keperawatan, Farmasi, Kedokteran Gigi, Olahraga, Kelautan. Bagi yang berminat, barangkali mau mencari tempat kos atau mau kos, bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Atau bisa juga menulis komentar di kolom komentar di bawah video ini. Demikian untuk terus dukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.